sahabat Ganjar, turnamen Mobile Legends yang diselenggarakan oleh Saga Esports tidak terasa sudah sampai pada batch ke-9. Tentunya banyak keseruan yang terjadi di arena Land of Dawn. Salah satu daerah yang menyelenggarakan turnamen Mobile Legends kali ini adalah Kabupaten Sukoharjo yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kedai teras menjadi saksi keseruan dan kentalnya aroma persaingan yang memperebutkan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Akhirnya, tim Losdol berhasil menggapai podium pertama dengan membawa pulang hadiah 3 juta rupiah. Selamat! Nantikan penyelenggaraan batch ke-10 ya. Tetap pantau media sosial Instagram Saga Esports ya, supaya tidak ketinggalan informasi lokasi selanjutnya. See you for next tournament! Yang benar, pilih Ganjar! Yang benar, pilih Ganjar! Untuk ke depan kita supaya mendapatkan atlet-atlet e-sport yang lebih kompeten. Harapan ke depan untuk Pak Ganjar semoga lebih memperhatikan e-sport ini. Ke depan semakin lebih baik. Yang benar, pilih Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.